Jadilah istri yang mengerang keenakan dan mendesah keenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al aninu merintih atau mengerang wal aswatu dan beberapa suara allati tusdiruhal mar'atu yang dikeluarkan oleh seorang istri khilal al-amaliyatil jinsiyah ketika melaksanakan hubungan seks tu'ti memberikan hadhil asya'u apa hal-hal ini atau suara-suara ini ar-rajula pada suami syu'uran perasaan bil quwwati dengan kekuatan war ragbati bihi min qibali zawjatihi dan gairahnya kepada sang istri ketika para istri ini mengerang merintih mengerang keenakan, merintih keenakan. Dan juga suara-suara yang dikeluarkan oleh istri ketika melaksanakan hubungan seks seperti mendesah. Ternyata hal ini akan memberikan suami merasa kuat dan merasa bergairah kepada istrinya. Walakin tetapi yajib wajib anta'lami engkau tahu anna hadhil aswad bahwasannya suara-suara ini, desahan ini. Yajibu an tu'abbira an sa'adatik Engkau harus mengekspresikan tentang kebahagiaanmu Waragbatiki bil mazid Dan gairahmu yang meningkat Walaysa sarakh bukan teriakan Walbuka dan tangisan Ta'biran anil alam Yang mengekspresikan tentang rasa sakit, nyeri Walinzi'aji dan gangguan Ada satu hal yang harus diperhatikan oleh istri Bahwasannya, erangan rintihan yang disukai oleh suami adalah mengerang dan merintih, yang mengekspresikan tentang kebahagiaanmu dan gairahmu yang meningkat, bukan menjerit, bukan menangis, bukan teriak-teriak, yang mana hal itu sebagai ekspresinya nyeri atau kesakitan dan terganggu. Paham ya? Jadi ketika istri ini mengerang, merintih, mengerang keenakan, mendesah keenakan ini akan menjadikan suami semakin terangsang, semakin kuat, dan semakin bergairah. Kemudian yang kedua adalah mulama satu. Watafahusi jasadil rajuli athna al-alaqati. Menyentuh dan memeriksa tubuh suami di tengah-tengah melaksanakan hubungan intim. Contoh, kamu menyentuh tubuh suamimu atau kamu melihat-lihat dari sekian bagian tubuh suamimu ini juga akan memberikan efek luar biasa kepada sang suami jika dilakukan oleh istrinya di tengah-tengah melaksanakan hubungan intim yuhibbu menyenangi ar-rajulu suami ayyara melihat zaujatahu istrinya wahia senangkan adapun istri tanzuru adalah melihat lijasadihi pada tubuhnya bi'jaabin dengan kekaguman wa tuhawilu dan sang istri berusaha mula tahu menyentuhnya a'dha ajsadihi pada anggota-anggota tubuh suaminya wa aksa mahu dan beberapa bagian tubuhnya kalau mau jujur suami kalian ini senang jika suami kalian melihat istrinya sedang melihat tubuh suaminya melihat dengan kekaguman dan sang istri berusaha untuk menyentuhnya menyentuh setiap bagian-bagian tubuhnya dan beberapa bagian yang lain fahada yazidu bil itharati hal ini akan meningkatkan perasaannya dengan perangsangan dan kejantanannya ia semakin terangsang semakin merasa jantan jadi luar biasa perlu kalian lakukan ini paham ya semoga bermanfaat amin ya rabbal al alamin